Hai sahabat Bali Q, jumpa lagi dengan saya Aris, masih di channel kesayangan kalian Bali Q Holiday. Hari ini saya berada di salah satu pasar malam yang sangat terkenal di Denpasar, ya, yaitu Pasar Kreneng. Jadi mau tahu bagaimana situasi yang ada di sini, dan saat ini juga saya sedang berburu salah satu kuliner yang ada di Bali, ya, sangat terkenal. Jadi kali ini saya mau makan babi guling. Oke, yuk, let's go. Hai sahabat Bali Q, bagaimana kabar kalian hari ini? Hari ini saya berada di salah satu pasar yang sangat terkenal di wilayah Denpasar nih, yaitu Pasar Kreneng. Nah, mau tahu bagaimana situasi di Pasar Kreneng saat ini? Ya, disaksikan terus videonya ya. Saat ini saya berkunjung ke Pasar Kreneng pada waktu sore hari. Jadi seperti yang kalian lihat di sini tampak berbagai macam penjual dari barang-barang elektronik, pakaian ataupun kuliner lainnya. Nah, di Pasar Kreneng ini itu beroperasi dari pagi hingga malam hari ya. Nah, di pagi hari di Pasar Kreneng biasanya itu menjual berbagai macam kebutuhan pokok. Nah, di saat sore sampai malam hari itu kalian akan menjumpai berbagai macam kuliner khas Bali serta para penjual pakaian dan barang elektronik lainnya. Dan saat ini saya akan mencoba salah satu kuliner khas Bali, yaitu babi guling. Yuk kita cari dagang babi gulingnya. Makan? Ya, makan. Berapa? Satu aja. Minumnya ntar ya. Ya. Oke guys, ya. Jadi di babi guling, apa namanya ini, Bu? Mertajaya, ya. Ini ada kulit, ya. Terus ada gorengan, jeroannya. Terus ada urutan. Nah, ini apa, Bu? Nah, ini oret, apa ini? Oh, ini oret. Ya. Terus ini jeroan, dan ini darah. Ya, darah goreng. Nah, darah goreng, terus ada sup dan tutup. Boleh tengok-tengok dalam? Halo sahabat Bali Q. Jadi hari ini saya kuliner di pasar malam ya, jadi Pasar Kreneng. Kali ini saya mencoba yang namanya nasi babi guling. Jadi di sini ada kulitnya ya, terus ada sate, terus ada daging babi gulingnya. Wow, isinya banyak sekalinya. Terus ada gorengan dan oret juga. Nah, saat ini saya mau cobain. Jangan sabar nih. Yang mana ya duluan ya? Oh iya, saya lupa untuk berdoa. Jadi saya mau berdoa dulu. Terima kasih ya Tuhan atas makanan hari ini. Semoga membawa keberkahan buat saya
buat yang nonton, terus buat yang subscribe pastinya, ya, buat bapak yang di sana, terus buat ibu, ya, penjualnya, semoga semua membawa berkah. Yuk, kita coba. Nah, ini ada lawar. Lawar apa nih, Bu? Oh, ini lawar gedang, ya, gedang sama kacang, atau dibilang pepaya, ya, pepaya sama kacang. Bisa mau cobain. Pedasnya full. Mantap. Pake nasi ya. Nah, ini pupuknya. Nah, ini odetnya ya. Coba ini. Mantap. Wah, pedas. Nah, ini ada satenya ya. Jadi babi guling ini kalian dapat sate. Cobain ya. Nah, kalau kalian makan babi guling, nah, kulitnya ini terakhir, ya. Renyah, crispy, ya. Mantap. Jadi buat teman-teman yang ingin makan nasi babi guling di wilayah Denpasar, kalian bisa mampir ke tempat ini, di tempatnya di Pasar Kreneng, ya, itu namanya di ya, jadi itu adalah cabang dari Gianyar Kudus, ya. Jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini sampai habis. Jangan lupa klik subscribe dan nyalakan tombol loncengnya untuk menyaksikan video-video kita selanjutnya. Oke, terima kasih. Selamat malam.